Dua kapal saling senggol di Selat Sunda. Kapal tanker melalui yang membawa gas LPG diduga menabrak kapal motor penumpang KMP Menggala di perairan Selat Sunda. Akibat tabrakan ini, KMP Menggala mengalami kerusakan. Berdasarkan informasi, kapal tanker melalui menyenggol KMP Menggala yang sedang turun jangkar di Selat Sunda sekitar pukul 10 WIB. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Dua kapal saling senggol di Selat Sunda. Kapal tanker melalui yang membawa gas LPG diduga menabrak kapal motor penumpang KMP Menggala di perairan Selat Sunda. Akibat tabrakan ini, KMP Menggala mengalami kerusakan. Berdasarkan informasi, kapal tanker melalui menyenggol KMP Menggala yang sedang turun jangkar di Selat Sunda sekitar pukul 10 WIB. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Dua kapal saling senggol di Selat Sunda. Kapal tanker melalui yang membawa gas LPG diduga menabrak kapal motor penumpang KMP Menggala di perairan Selat Sunda. Akibat tabrakan ini, KMP Menggala mengalami kerusakan. Berdasarkan informasi, kapal tanker melalui menyenggol KMP Menggala yang sedang turun jangkar di Selat Sunda sekitar pukul 10 WIB. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Dua kapal saling senggol di Selat Sunda. Kapal tanker melalui yang membawa gas LPG diduga menabrak kapal motor penumpang.